Bagan Serai bersetuju, Bagan Serai menyokong pidaan ini dan mengharapkan pencuri-pencuri ini dapat disekat mulai hari ini. Terima kasih Tuan Speaker. Bagan Serai bangun menyokong rang Undang-Undang Pindaan 2019. Akta Perikanan, Akta 317 ini tidak dipinda sejak 1985. 30 tahun lebih. Apa yang kita buat ni? Sedangkan objektif kita pada hari ini adalah dua perkara. Yang satunya ialah untuk blok, untuk cegah puak-puak yang mencuri hasil-hasil negara. Yang keduanya untuk fikir bagaimana kita dapat membuat satu lagi kaedah perikanan yang boleh mendapatkan keuntungan yang banyak untuk negara. Jadi dua-dua ni, macam mana kita nak sekat bapa pencuri, macam mana kita nak sekat nak dapatkan bapa rezeki kita hari ini. Kerana kalau curi sikit-sikit tak apa, tak nampak, tapi curi billions. Dan di Malaysia ni ada rakyat menderita B40 dan ramai lagi yang susah, terutama nelayan-nelayan. Di Bagan Serai, di daerah Krian, kita ada 4,000 lebih nelayan berdaftar. 121 nelayan darat dan kebanyakannya nelayan zon A. Orang Bagan Serai, nelayan Bagan Serai dengar cerita pindaan perikanan ini, wah, tercengang, tengang-ngangar dengan apa kita dapat. Elang Serai Hidup boleh naik ke? Pemutihan telah dijalankan dengan baik ke? Ini kebimbangan dan kerisauan. Atas perkara ini, Bagan Serai bangun, menyokong dan juga ingin menyentuh beberapa perkara dalam pindaan yang akan dibuat ini. Tuan Speaker, vessel-vessel yang menceroboh dari Vietnam, ini dah bukan perkara main-main. Sebab tu saya tadi sebut 30 tahun tak dipindah. Sedangkan perkara ini diulang dan diulang dan diulang. Pencerobohan ini berlaku dua aspek yang menyentuh nelayan. Satu, daripada luar negara. Mungkin negara lain, tapi Vietnam yang banyak. Yang kedua, pencerobohan antara nelayan-nelayan tempatan di Malaysia ini. Tuan Speaker, buat ops naga. Saya tengok ada ops naga, ops damai, ops makmur, ops iman ada, ops tak beriman pun ada, saya rasa. Dan pencuri-pencuri lari ke Sabah dan Sarawak. Sebab tu perkara ini mesti diteruskan. Dan denda yang dikenakan naik 6 kali ganda. 1 juta jadi 6 juta. 1 ribu jadi 600 ribu. Saya ada dengar kata penceroboh-penceroboh ini, pencuri-pencuri ini, dia tak akan bayar. Dia sanggup masuk jail. Sebab tu gesaan untuk mengadakan denda-denda yang lebih menggerunkan amat-amat di kita, saya setuju. Contohnya kita sebat dia, rotan dia, bagi dia insaf dengan perkara ini. Dan juga seperti yang kita sebut tadi, kita contohi negara China, shoot to sight ataupun shoot to chase, ataupun ada negara yang menenggelamkan kapal, ataupun kita bakar aja kapal ni, supaya kalau dengan insentif tak rasa, biar kegerunan, cara kegerunan ini dapat menghalang perkara-perkara ini. Dan juga kita heran, saya ada dengar juga dari perbahasan dan sebagainya tentang mereka-mereka yang terlepas. Apakah ada unsur-unsur rasuah dalam perkara ini? Ada ke orang yang dapat bahagian dia dalam perkara ini? Kenapa hasil negara bilion hilang hari ini? Kenapa kita masih membiarkan perkara ini? Dalam isu-isu lain, dadah hari ini berleluasa. Macam mana dadah boleh cross di border? Macam mana dadah katakan ada dalam penjara? Macam mana hari ini jadi begini? Begitu juga dengan penyeludupan rokok yang haram ni. Macam mana boleh tembus? Apakah ada unsur-unsur rasuah? Oleh itu, mereka yang bertanggungjawab, buatlah kerja betul-betul. Dan mereka yang salah, perlu dihukum. Tuan Speaker, pencerobohan nelayan tempatan. Saya dapat maklumat ni lama dah tentang vessel-vessel pukat tunda, zon B. Dan kanker dua bot umpamanya di daerah Krian. Masuk ke kawasan kurang daripada 5 batu nautika. Sodor habis. Rosak ekosistem laut. Rosak habis semua, ikan kecil pun sapu sekali. Nelayan pantai, nelayan zon A terkesan. Rakyat lagi terkesan. Inilah B40. Inilah yang terkesan. Inilah sebabnya bila pindaan nak dibuat, ada yang katakan melihat kepada orang-orang besar, kapal-kapal besar, orang-orang kaya. Tapi bagaimana dengan nelayan-nelayan yang miskin? Yang kita dengar dari Pantai Timur cerita tadi, yang kita dengar daripada Malaysia Timur cerita tadi, dan juga terkesan di Parlimen Bagan Serai. Jadi hari ini, perkara kedua yang tentang lesen cari rezeki.
Sebab tu dalam fasa 2, 3, 4 ni menyentuhkan tentang laut lepas. Laut yang besar, laut lepas tu. Lebih daripada 30 batu nautika. Ini satu perkara yang baik. Sebab apa kita melihat negara moden, kita nak tangkapan moden. Hari ini kita fikir tentang bagaimana tuna ni. Yang sebenarnya dah lama wujud. Sejak awal, saya ingat awal 70-an. Tetapi apabila Malaysia bergabung, join dengan IOTC. Pada 1998, dan secara resminya perusahaan perikanan tuna ni tahun 2004. Kira baru lagi. Dan IOTC membenarkan kita 130 unit. Hari ini kita ada 19 unit. Ada banyak lagi tu. Dan tuna yang kita ambil hari ini, tuna apa? Tuna oseanik di lautan besar. Tuna oseanik ni dia besar. 30 ribu tan dijangka dapat didaratkan dengan 300 juta pendapatan. Dan kalau tuna oseanik tempatan 10 ribu metrik tan, dapat 100 juta. Dan dikatakan kalau tuna neritik, satu jenis tuna lagi, iaitu di tempatan kita, yang lebih kecil, dapat didaratkan 100 ribu metrik tan, dapat 100 juta lagi. Jadi bagaimana hampir setengah bilion pendapatan daripada tuna ini. Memanglah kita dengar tuna ni, kalau di Bagan Serai ni, ikan sembilang, udang galah. Jadi tuna ni perlu banyak lagi kajian. Tuan Speaker, Bagan saya berpendapat, perlu banyak lagi R&D dilakukan. Tahu khasiat tuna ni? Apa khasiat tuna ni? Ada yang kata rasa macam sardin. Apa yang kita tahu tentang tuna ni? Bagaimana adakah rakyat kita akan sedar tentang tuna ni? Adakah dia memberikan kebaikan dari aspek kesihatan? Dari aspek lemak umpamanya? Dari aspek protein umpamanya? Ataupun dia boleh menyembuhkan penyakit umpamanya? Banyak lagi R&D boleh dilakukan. Kalau kita jumpalah makan tuna ni, boleh kuat badan ataupun boleh kuat tenaga batin. Saya ingat ramai tuna ni tak cukup. Kan? Supply and demand jadi tak cukup. Jadi satu bisnes yang besar kat Malaysia ini. Jadi ini satu benda kita kena buat. Jadi saya nak sentuh tentang pelabuhan-pelabuhan yang telah diiktiraf oleh IOTC. Pulau Pinang, Langkawi. Macam mana dengan pelabuhan di tempat lain? Macam mana di negeri Perak? Macam mana di negeri Perak? Perak mendaratkan ikan yang banyak. Banyak ikan. Itu sama dia, apa saya ingat, di Lumut, di Hutan Melintang di sana, sebelah sana. Adakah pelabuhan-pelabuhan di negeri lain akan juga diberikan? Apakah kriteria? Apakah standardnya supaya pelabuhan-pelabuhan ini diiktiraf? Tuan Speaker, jadi potensi-potensi inilah yang Bagan Serai ingin bertanya juga. Siapa yang dapat manfaat? Ada industri hiliran dan huluan. Siapa yang akan dapat manfaat? Adakah orang luar negara? Industri tuna ni. Ini bukan tajak ikan sembilang. Ini industri tuna. Adakah orang luar negara atau tempatan? Siapa dapat? Bangsa mana dapat? Adakah kerajaan akan menyediakan kaedah-kaedah bagaimana orang Melayu bumi putra juga dapat melibatkan diri di samping industri-industri hiliran yang katakan agak ciputlah awal-awal ni, kan? Ini hiliran buat sardin, buat serunding, buat sate, buat burger tuna, tak apalah, baguslah, itu peringkat awal. Dan juga pastikan yang pindahan ini yang menambahkan kita akan dapat keuntungan daripada industri tuna ini, kita dapat menjadikan pekerjaan-pekerjaan bagi mereka-mereka dalam B40, bagi mereka-mereka yang nak sambung dalam industri perikanan ini. Tuan Speaker, inilah yang Bagan Serai bimbang tentang pindahan yang kita akan buat ini. Adakah rakyat di bawah sana, rakyat yang susah, B40, mereka yang miskin, di samping kita dapat mengaut hasil keuntungan yang banyak yang kita jangkakan 1 bilion pada tahun 2020 industri tuna ini. Adakah sejauh manakah R&D dan industri hiliran yang dikatakan? Adakah orang Bagan Serai pun dapat terlibat? Bolehkah kita buat akademi tuna di Bagan Serai? Bolehkah kita buat sesuatu yang berkaitan dengan tuna umpamanya di Bagan Serai? Karena di Bagan Serai, di daerah Krian, kita ada 4,000 nelayan yang berdaftar. Walaupun kita tak ada nelayan laut dalam, tapi ini cerita nelayan. Ini cerita nelayan. Itu Tuan Speaker. Atas masuk ini, setelah 30 tahun, hampir 30 tahun lebih, tidak ada pindaan tentang rang undang-undang yang sangat penting yang melibatkan kekayaan negara hari ini. Bagan Serai bersetuju, Bagan Serai menyokong pindaan ini dan mengharapkan pencuri-pencuri ini dapat disekat mulai hari ini. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Bagan Serai.